25 hari bulan ni, Nim sendiri yang akan masuk dalam hutan. Macam tak kena habis. Kena buat lain habis. Benda dah lama dah. Bangun. Last mission. Last mission? Sedih aku be. Setiap kali main sini, aku jadi macam tak boleh terima hakikat. Tak boleh terima hakikat? Sebab apa tak boleh terima hakikat? Nanti kita kat sini kok. Ya be, betul apa yang cakap. Memang kita akan kat sini. Tapi yang aku tak boleh terima hakikat, benda ni jadi disebabkan aku. Itu je. Aku tahu ni, aruh salah satu daun lagi ha. Cuma aku nak pesan dekat hang, tak payah sedih lah. Sebab apa? Bila hang sedih, aruh kat sana tak tenang ni. Okey, habis. Kalau Insya boleh, janganlah ikut emosi. Tahu lah sama. Kalau benda ni tak jadi, mesti kita bahagia kan. Adik ku ada. Tak ada kat tangan Allah ni. Kita siapa ni? Tak tentu kat hang tu. Yalah. Ha, nak makan apa petang ni? Suruh lagi ni lagi. Hati 50! Hati 50! Hati 50! Hati 50! Hati 50! Apa? Hantar berapa banyak barang aku pergi? Dengan jami hang lagi? Nasib baik aku abang hang. Tony tu aku biar lah macam tu. Buat kerja guna otak. Bodoh. Aku mah lepas ni, kau buat kerja guna otak. Faham? Jangan buat kerja bodoh eh. Malam ni jalan kerja. Ha? Pastikan yang kena ikut arahan aku. Oh jalan. Benar tak? Jangan ulang lagi macam tu. Aku tak mahu tengok benda ni jadi lagi. Bodoh. Long. Tengok lagi yang jadi macam mana. Lo. Pelan sikit. Oh Allah. Sikit je pun. Keluar ni be. Minggu depan dah boleh putih ubat dah. Tak ada lah, teruk-teruk aku nak paksa hang makan ubat abang ni. Minggu depan aku buat. Ha, buat abang tu. Ada lagi tu. Tak habis lagi. Putih ubat je. Kaki tu kalau hang duk buat endah tak endah, putih kaki pula. Bukan dekat putih ubat. Aduh.
Nakik. Kaki macam ni. Isap benda ni. Mati terus ha. Tak apa. Tunggangnya aku mati kerja. Mana ada orang berjaya. Kerja atas ni. Kecuali JRU lah. Kebah. Tak yalah. Biar tu. Nanti okey tu. Tapi ambil masa juga. Saya nak minta ni. Air sekelas. Boleh? Makan ubat dah. Makan dah. Makan dah. Oh. Tak, aku nak tengok ubat. Aku nak tengok ubat. Makan dah. Aku makan. Ya Allah. Loh tu aku makan dah ubat tu. Makan apa? Baru satu. Aku makan dah. Baru satu. Ya Allah. Tak apa-apa. Lepas tu buat apa aku pembik kat kita ni? Aku makan dah yo. Dah. Baru satu Nabi, baru satu. Cukup lagi lah makan tiga. Okey, ubat ni letak dulu. Bila ni aku nak tanya ha. Aku tak faham dengan yang tu. Sampai bila orang nak ambil tanah-tanah kampung ni? Nak bunuh orang. Ish. Macam tak kena habis. Macam memang balik habis. Benda dah lama dah. Memang benda dah lama. Sebab lama aku duduk lama atas katil ni. Nampak kaki tu. Aku faham ni perasaan aku. Aku minta maaf. Sayang nak berhenti kerja. Mesin ni elok-elok. Be. Kalau aku tak berhenti kerja dengan kaki macam ni, aku boleh buat lah. Mandi. Lepas tu? Sekejap lah. Aku okey je balik kerja boleh ke cara aku? Aku tak harap dekat kan. Aku sayang. Kalau aku tak sayang aku biar je kan. Biar mati je atas katil ni. Kan tak asal nak cari balik ke kaki tu. Adik yang mati je. Aku jaga yang dah. Susah jumpa orang macam ni. Darah daging ni mati. Tapi tak mau buat benda apa yang Han ngeri ada. Han power mi. Han dah dilatih macam tu mi. Kerja dah lama, pangkat dah naik. Tapi still tak berguna yang tu. Rugi yang mi. Dan aku tak tahu lepas ni, kalau Han tak ambil alih macam tu aku tak tahu. Aku tak boleh buat apa mi. Kalau matikan aku bertikam, aku tak boleh bangun buat. Kematian mi. Itu semua takdir Allah. Bak pangkat. Aku tak kisah pun. Aku lebih sayangkan sahabat. Ya tau sahabat. Dah lagi lagi penting. Hai Sakon. Cai. Ha nak kerja dengan Mancai. Ha kena jalan barang elok-elok. Yo. Kuro le aku tam ni. Tamkan ni guru tam. Mengnyebok ku. Aku tahu. Sampai hang kena tenang macam tadi. Baik boleh. Depan ni hang jangan buat dah macam tu. Tak. Yo. Dek, sakon dek. Kuro mai. Ku sakon. Baru. Ni budak mana pula hang ambil? Ni bot prai. Bye. Nak tengok. Okey. Nampak boleh buat aja. Boleh bang. Tak. Yo. Dek budak ni dah. Jangan sampai jadi macam tu ni dulu. Tak tahu pasal aku nak jawab dengan Mancai. Hanya Aisyah. Bek ni hang nampak macam biasa. Tapi dalam dia berharga. Hang tahu lah apa perlu buat. Saya tahu bang. No. Alamak yang aku bagi tadi hampir bagi kat orang tu no. Duit aku nak bagi balik aku. Nampak ya, aja elok. Barang nilai tu. Jangan sampai kantoi. Ya. Bao
Bung tam kan ni noh. Tam di di noh. Bung roh mai. Okey bang. Dek tam mai. Okey. Bye. Ha ingat noh. Nampak kerja gelok. Ingat. Tak apa bang, kami boleh buat kerja ni. Jadi, kau punya lebih. Yang tu yang risau. Dah. Oi. Putih bro ni. Ha ingat salah noh. Aku nak kena tanggung dengan mancai ni. Takut. Bye. Silakan duduk, tuan. Tak payah bertahan tuan. Kita bekalan tugas. Basahkan diri aku hang. Ada apa nak jumpa kat sini? Fahmi tahu kan? Tasha dah ditukarkan ke unit baru. Dan dia ada tinggalkan satu misi last untuk kami. Tak payah pusing-pusing. Straight to the point. Direct ya. Lim perlukan pertolongan Fahmi. Sebab dalam misi ni hanya dua orang daripada unit kami saja yang ditugaskan untuk jalan. Nim dan satu anggota baru. Dan kami juga dah standby. Unit serandak Liu. Liu. Lepas tu ada apa lagi kena mengenal dengan aku? Misi ni terlalu berat untuk percayakan orang baru. Sebab misi ni berkait dengan misi kita 2 tahun lalu. Dan ni masa ni Fahmi tak lupa kan? Misi kita 2 tahun lalu. Yes. Memang aku tak pernah lupa. Sebab misi tu paling aku benci. Weh. Han tak ingat ke? Adik aku kena bunuh depan mata aku. Kawan aku. Nabi. Duduk atau serodok. Berapa ramai lagi yang nak tengok? Orang yang sekeliling aku terduduk macam tu. Ni minta maaf kalau sebabkan misi ni buat Fahmi marah. Tapi ni betul-betul memerlukan pertolongan Fahmi. Tapi kalau Fahmi tak boleh tolong, Nim sendiri akan turun. Nim ada masa lagi seminggu. 25 hari bulan ni, Nim sendiri yang akan masuk dalam hutan. Terima kasih sebab masih ada masa untuk datang jumpa Nim. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik. Puan, misi apa yang penting sangat ni puan? Sampai saya pun tak semangat nak cuti. Misi ni memang sangat penting. Tapi ni bukan arahan daripada saya. Ini arahan daripada Puan Tasha. Eh? Tapi Aki jangan risau. Kami dah
standby unit saya hendak untuk follow Aki dalam mission ni. Jadi saya rasa Aki tahu apa yang Aki perlu buat. Dalam makan cantik. Hey, yo, hang on. Awak cek? Awak tengok umpan tu. Aku rasa macam lain lah. Daripada tadi, dia dekat kita. Lain apa macam? Lain lah. Kai, Kai. Kan takut apa macam? Om, Kai lah macam. Eh, tak apa. Jom, jom, jom. Mau aku lekoi dia. Ah, tak lelah. Kan betul apa ni? Oh, takut. Macam, takut apa? Daripada tadi, aku macam umpan ni ada lain. Ada kelainan ni. Duk usah kita je. Umpan ni yang duk usah. Tapi puan, Akif tak yakin dengan misi macam ni puan. Kalau Akif tak yakin dengan diri Akif, macam mana Akif boleh masuk dalam unit? Ya, okey. Yang tu Akif tahu. Akif tak pernah handle lagi misi besar macam ni. Nim percaya dengan Akif. Kalau Akif boleh buat, Nim tahu Akif boleh buat. Sebab tu Nim bagi kepercayaan ni dekat Akif. Okey. Kalau macam tu, Akif akan buat yang sehabis baik untuk unit kita. Tapi, kalau Akif tak balik dalam masa 4 hari... Akif. Kalau Akif nak jalankan misi ni, Akif kena percaya yang Akif akan berjaya. Okey? Kalau ni percaya Akif, Akif kena percaya diri Akif juga. Hoi. Hello. Hoi. Ni masa kita patut belah kat sini. Kenapa kita patut belah? Ni takut kalau lama lagi kita kat sini, ada anjing yang akan menyalak pula. Oh, okey, faham. Dai lau. Dai lau. Tengok. Wing nai lau ni. Tak boleh tadi lel. Aku. Kai. Mancai. Dai le ku yo. Alah jai. Kita tengok kita. Ya. Ya. Tak apa, dia aja. Boleh lel. Kai, Kai. Bye 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 bye. Penai. Bye ya. Bye. Sat. Ui, wan chai, din chai, din chai. Jut 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 le. Mang aduh. Dit. Oh, duit din chai. Sorry ka, Pen. Ai sat. Oi, wan chai. Lu tengok jam. Kau kalang gua apa? Sorry, awal lewat lagi. Lu buat gua macam tunggu kat sini ya. Lu mana pergi? Dia yang jai. Awak lu lagi gua punya budak. Budak tak budak. Tak ada apa-apa hal buat aja, dah tunggu aku ni. Hey, macam hang pun tarang ni cuti. Cuti tak cuti. Kerja tu tak kerja. Lu mana pergi? Tadi aku pergi bawa budak-budak aku jalan. Ambil angin, ambil mood. Weh. Aku cakap lah. Jalan jam lah ni ya. Barang mesti clear lah. Lu tengok budak-budak dua ekor ni ya. Jangan percaya yang ambil muka sangat. Kau, Jai. Kerja, kerja, kerja. Ni, tadi aku pergi apa jalan-jalan. Aku dah nampak seorang perempuan tu. Macam lain lah. Diam! Macam lain yang perempuan tu. Daripada awal sampai aku sudah. Dia sini tengok aku lah. Perempuan mana, Jai? Ha? Perempuan mana? Weh, Jai. Aku dah bagi tau kat depo lah. Tak ada apa nak kacau kita. Siapa yang takut? Siapa orang kacau kita? Eh, jom! Tak pentah kan aku pun keluar? Ni, 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 lihat, lihat. Lu orang yang takut. Tempat law ni, ha? Lane clear! Fine! Dah hutan! Relax, function! Lu jangan takut. Tak nak siapa tahu ni. Ha? Lu jangan terkejut sangat lah. Eh, macam? Ha? Ha, daripada dulu ni, tempat tak ada masalah. Memang function ke apa ke? Ni aku kena lagi! Apa lagi? Relax, Chan. Dulu lu kena, lu yang buat. Lu tak hati-hati. Lu buat kerja ikut kepala lu. Lu tak ikut. Kau banyak cakap. Ha? Lu ingatlah. Kali ni, gua tak nak dengar lagi lah. Gagal, kau apa lah, gua tak nak dengar. Kasih clear. Buat kerja hati-hati. Bagi ikut, aku bagi arahan, ikut cakap. Okay? Jangan ikut kepala otak ni. Baik, Ang Jai. Ni. Aku tak mahu dengar. Macam habisan buah dua kali lagi. Bagus. Luang okey lah. Okay? Hai.
kau sebagai ketua, kau kena tengok dulu. Pastikan kerja jalan dengan clear. Jangan buat kerja bodoh. Faham? Aku tak mau rugi. Dah lah macam malam ni jumpa Pak Besar sudah. Okay, aku tahu kerja aku. Bagus. Jalan kerja macam Besar. Okay? Pastikan clear. Dah. Faham? Weh, duit tadi ni duit tadi. Ni. Sudah dah. Pak lah weh. Wow 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 wow. Ha, turun. Hoi, Sakon. Budak dua ekor ni, kita jangan lepas malam ni. Saib, jom. Barang dah habis. Duit tak sampai kat kita pun. Bukan orang Isat. Aku kata barang jaga elok-elok kan. Hang, 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 yo. No, 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 I suck. Jut, kan jut. Suck. Ni, kan, yo. Say, teruk berdua ni apa buat ni? Depa bawa first job lah, pajak macam ni. Ni. Hang buat kerja apa ni? Aku tu hang buat kerja dek lok. Upah aku bayar. Hang dengar lok aku cakap. Nah? Dengar. Dengar lok. Sekarang ni hang kerja dengan Acai. Bukan dengan Tony lagi tau lok. Sekarang kawasan Tony ni aku dah pegang. Hang dengar lok. Hang dengar. Hang dengar lok. Hang dengar lok. Hang ni nak kenal lagi ni. Aku tambah sikit lagi lah. Pinggan tambah. Yang tu. Walaupun orang mati tepi ha? Macam tu. Ya. Biar. Bukan lagi ajar aku be. Aku dah tak mau ambil pot langsung. Walaupun sekali. Betul kan tempat ni ya? Masa lagi seminggu 25 hari bulan ni Nim sendiri yang akan masuk dalam hutan. Hei, thank you.
Ni. Oi, hang nak pergi mana? Last mission. Last mission? Oi, hang gila ke apa? Hang sendiri pernah janji kat aku ni. Hang tak mau join dah mana-mana mission. Kan hang menteri kerja dah. Hang sendiri pun dah tahu kan. Depan mata hang adik hang mati kena tikar. Ni aku pula duduk atas katil. Takkan lepas ni aku nak berah hang pula ni. Beh. Kalau aku yang tak buat aja ni, siapa lagi nak buat? Dan ni memang raja aku. Dan hang takkan pernah faham, beh. Sejauh mana pun kita pergi, setinggi mana pun kita terbang, sedalam mana pun kita menyelam, dan sekuat mana pun kita usaha, masa depan kita hanyalah kematian. Tetapi sebelum aku nak hadap kematian, aku akan make sure yang aku akan julang kejayaan. Satu lagi, beh. Hang jaga diri. Aku tak pasti sama ada aku boleh balik tengok hang nanti ataupun hang yang akan tengok aku nanti. Fahmi. Ya. Selamat berjuang. Aku duk kata barang tu lain kali. Tak apa, saya tak buat apa. Jaga elok. Barang tu nak kena aku jaga tu, jaga elok-elok. Saya tak buat. Tuan, betul ke lokasi kat sini, Tuan? Dah 3 hari dah kita jalan kat sini. Apa, Tuan? Ikut plan aku. Kita dah jumpa puan musuh. Berapa macam kami tu? Kenal budak lagi tu? Budak lagi mana? Budak lagi yang selalu buat hal dengan kita. Hei macam 5 bulan dah kita duduk tani tu. Tak ada satu natang ke apa benda pun yang datang duduk imbus tempat kita. Chai, kan kena ingat Chai. Ingat apa? Ha? Ingat apa macam? Okay, budak lagi tu yang duduk dalam Chai. Mujuk ada aku Chai. Tentang anak ingat? Aku masuk dalam pun bersebab juga. Hanya tengok Aisyah lah. Dah 5-6 bulan dah. Aku cari budak tu haram tak jumpa langsung. Aku rasa jujur dia memang tak ada. Hanya tengok Aisyah. Aku tahu kerja aku nak buat. Cai, hanya dengan duk belagak terer sangat Cai. Hanya dengan duk ingat budak tu dia. Budak tu dah telir. Dia tak kacau kita. Hei Aisyah. Cai, aku tahu kerja aku. Hang mau relax je. Benda ni boleh settle. Ku mana pun, ku mahu budak tu. Aku nak seksa dah hidup-hidup. Ha. Ha, masih lah, bro. Ha, tunggu. Tuan, macam mana boleh dapat misi kat sini? Tuan, macam mana boleh dapat misi kat sini? Aduh, kau ni... Aku tak faham lah. Sebab aku hebat. Aku dapat lah misi ni.
tuan. Macam mana ni tuan, musuh sudah hilang. Sebab tu aku cakap ikut plan aku. Bangun. Tuan. Tuan, kita dah kena pasti suspek, tuan. Siapa hantar Ahmad sini? Aku datang seorang aku lah. Aku tanya hang elok-elok. Mana anjing-anjing hang? Aku tanya hang ni. Aku tak suruh masih. Bang Riz, Riz.
Sebab apa sampai boleh jadi macam ni? Kenapa dia mati? Dan kenapa hang hidup? Kenapa tak minta bantuan? Aku tanya, kenapa tak minta bantuan? Kau tak ada tempat aku! Leo! Kau tak tahu apa yang aku rasa! Kau tak faham! Adik aku mati depan aku! Kena tikam depan mata aku! Nak buat macam mana? Ini kerja kita. Kita buat kerja yang orang lain tak mampu buat. Jangan kena tahu yang dunia kita ni kotor. Kalau kita tak bersihkan, siapa lagi? Mana Nyang ni? Hah? Aku tanya hang ni, mana Nyang ni? Aku masuk seorang. Aku tanya hang mana lagi yang Nyang dalam rumah aku buat anjing nyanyi aku? Aku masuk seorang. Ha, ni anjing memang betul nak kena anjing kita ni. Hei! Dek, buat apa lautan ni, Dek? Jalan-jalan. Mana anjing Dek lagi? Tak tahu. Dek, anjing kalau jalan lautan, dia takkan jalan seekor. Dia mesti buat kawan. Tinggallah, mana anjing? Tak tahu. Aisan! Emang lu percaya lah! Emang ni! Ni lah emang! Kau lu percaya! Saya emang! Emang ting lu percaya lah! Pak! Ajaib naik. Merau. Ajaib naik. Pak, kau merau. Ajaib naik. Pak, kau merau. Ayah. Naik le mengbau. Meng merau ku kai wale. Takkan. Aiman, sai, tang tang. Leo. Mana Leo? Minta bantuan! Yo! Kau ni minta ini! Tak cintin!
Weh, Tia. Apa lagi hemang dengan aku? 2 tahun ni aku kat dalam. Kena hang ni. Wah. Acai Tiger. Gua tak tahu sama ada lu gila kah, lu bodoh kah, lu memang jenis pelupa punya. Lu tak ingat apa gua cerita sama lu? Lu kalau pukul gua, 1 bulan, 2 bulan gua boleh sembuh punya kan? Gua sudah cerita sama lu. Tapi sekali lu sentuh gua punya family, gua tak boleh diam lagi. Sekarang, gua mau angkat lu punya nyawa. Jangan sampai wak angkat lu punya nyawa macam mana wak angkat lu punya anjing! Wak mau tengok. Wak tak masih emang. Wak mau tengok lu punya action. Lai! Anjing kat sini tak sumbang lah. Kalau nak masuk tempat ni, bawa lah makik. Ni seorang tumbang. Seorang ni tumbang. Tinggal abang balik lah.
jaga anak bini kat rumah, bagi makan cukup-cukup. Okey bang? Aku tak kenal siapa. Dan aku tak tahu macam mana boleh ada kat tempat ni. Hang tak perlu tahu aku siapa. Ni tempat aku. Hang kenal Acai? Baru Acai. Aku abang ni. Oh. Aku dah ingat lah satu ketiga ni. Apa? Salam? Nak tempah tanya. Ya? Area-area kampus ni ada rumah sewa tak? Rumah sewa? Haa. Ada tu ada. Tak ada dua orang, seorang? Saya nak duduk seorang. Ada tu ada, tapi bahaya sikit lah kampung ni, dek. Bahaya sebab apa? Bahaya sikit lah kampung ni, dek. Macam adik orang luar, kalau adik dah duduk sini, adik kena buat tak tahu lah. Sini adalah satu grup tu, dek. Mereka boleh-boleh, mereka nak conquer lebih kampung ni. Kampung-kampung ni, orang-orang kamu ni haro dengan mereka ni. Saya dah buat dah aduan. Tapi tak ada siapa pun masuk. Mungkin mereka pun tak berani. Mereka ni memang bahaya, dek. Okey, tak apa kalau macam tu. Terima kasih, Abang. Ya, baik. Saya balik dulu. Ya, kak. Aku tak bodoh. Faham? Aku tak bodoh. Perempuan yang jumpa hang tu tak ada kena-mengena dengan aku. Apa yang nak dari aku? Aku tak mana apa-apa dia. Aku cuma nak beritahu sikit. Adik aku 2 tahun dah ikut dalam penjara sebab anjing dia. Adik aku juga kena bunuh depan mata aku. Oh. Adik lah. Kita apa? Dia tu anjing nak suruhan aku. Hari-hari aku pergi makan. Oh, dia mati. Sebab apa? Selalu ni apa yang nak pada aku yang main sini? Sepatutnya aku yang kena tanya. Anak apa dari aku? Aku nak apa? Pedah? Senang? Dulu, hang kaca bisnes aku beribu-ribu ringgit. Besar. Barang aku besar. Adik aku dah lokap. Seorang lagi tak keluar-keluar. Hari ni? Hari ni, aku nak kau jadi anjing bangkai macam mana kawan-kawan kau jadi. Ya! Aku pun nak tengok juga siapa yang jadi bangkai. Kalau aku jadi bangkai, simpan aku kat sini. Tapi kalau hang yang jadi bangkai, aku tanam sekali. Aku jadi bangkai. Baik. Confident. Confident ya? Aku jadi bangkai sini. Mati yang bodoh-bodoh!